Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semua peternak sapi di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Lutfi Hadi dari kandang sapi di Kabupaten Saudara. Alhamdulillah ini di tanggal 3 Juni 2020 ini. Alhamdulillah sobat 10 ekor. Ada yang kirim ke Magetan, ada yang kirim ke Pati, ada yang kirim ke Karang Gede, ada yang kirim ke Tetangga Desa. Tadi sebenarnya laku hari ini alhamdulillah laku 15 ekor dan yang 3 ekor tadi kirim habis subuh dan kita nggak bisa sud. Dan yang 2 ekor tadi ke Semarang berangkatnya habis subuh juga dan kita nggak bisa syuting juga. Alhamdulillah. Semoga kandang sapi 3 bersaudara bisa selalu amanah melayani para dulur-dulur semua peternak sapi di seluruh Indonesia. Saya Lutfi Hakim dari kandang sapi 3 bersaudara. Tolong bantu subscribe channel ini supaya channel ini cepat maju dan cepat berkembang untuk mendukung dunia persapian di seluruh Indonesia. Sebelum saya review pengiriman 10 ekor, ada yang ke Magetan, ada yang ke Karang Gede, ada yang ke Jakarta, tapi nanti anternya hari minggu depan, dan ada yang ke Ngawi. Alhamdulillah Belamin. Sebelum saya mereview, saya akan menyapa dulu semua peternak sapi di seluruh Indonesia. Semoga peternak sapi di seluruh Indonesia semakin jaya, semakin maju, didukung dengan bibitan sapi yang sehat dan super-super dari kandang sapi 3 bersaudara. Dan terima kasih kepada para pelanggan dari kandang sapi 3 bersaudara yang sudah berbeli dan berkunjung di kandang sapi 3 bersaudara. Semoga kandang sapi 3 bersaudara selalu amanah melayani para peternak sapi di seluruh Indonesia. Oh iya, sebelum saya review info pesanan di nomor WA 085625137748. Lokasi kandangnya di Dusun Sarimulyo RT 06 RW 05 Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Monggo kita review harga-harganya. Pengirimannya ini ada 2 ekor, 1 ekor ini yang ya belum laku yang kebetulan yang ini harga 12.500, jenis emas hitam, sapi pegon ya. Terus tapi seteng ke sapinya. Ini harga 12.500, umur kisaran 5 bulanan. Kita lanjutkan ke sini mas. Ke sini ada yang limousine super juga. Pesanan subscriber ini juga. Kita lihatkan, sapinya kita lihatkan. Kita lihatkan sapinya. Ini kejual dengan tetangga desa. Alhamdulillah sekitar 13.500 sampai lokasi. Kalau sini mas, setelah sini. Kalau daerah, mungkin daerah Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, mungkin daerah Salatiga, Klaten, Solo, Sragen, Prodeding, Wonogiri, Magetan, kita masih bisa kasih bisa free ongkir mas nanti. Dan beli di sini di kandang sapi 3 bersaudara itu dibimbing dan diarahkan nantinya. Khusus yang pemula nanti mas, saya pemula, contoh saya pemula mas. Mas mau beli bibitan sapi, saya tapi nggak mudeng sapi mas, nanti kita arahkan dan kita kasih tahu ini jenis sapi apa, ini umur berapa, seharusnya kalau untuk pemula seperti jenengan apa situ, nanti pilih bibitan yang seperti apa nanti kita arahkan. Dan insya Allah saya Lutfi Hakim selalu amanah melayani para peternak sapi di seluruh Indonesia. Kita lanjutkan review yang ini mas. Ini ada juga ke 13 juta tetangga desa free ongkir ya mas. Tangga desa, kakinya besar-besar semua mas. Kepalanya kita lihatkan mas, umur kisaran 6 bulanan, kakinya besar-besar juga, warnanya mahal juga. Kita lihatkan umur 6 bulanan. Udah mas, kita lanjutkan lagi mas. Ini ada si metal umur 8 bulan, yang sama 6-7 bulanan. Kita sudutkan sapinya dulu, Bodinya panjang ya mas, kita lihatkan bodinya panjang. Mantap, super mantap. Tadi main subscriber dari Kecamatan Karang Gede, Kabupaten Boyolali minta dikeluin mas, minta dikeluin. Dan ada sapi 3 bersaudara kalau umur 8 bulan kita siap ngeluin, siap dikeluh. Kita tanggung jawab, kita kasih gratis dan kita kasih free ongkir juga. Kebetulan tadi subscriber dari Kabupaten Karang Gede, Kabupaten Boyolali minta 3 ekor mas, dan kita kasih harga bersahabat karena kita belinya 3 ekor seperti itu, seperti ini.
juga yang Metal Mat Bros kita shoot mas. Masalah apa kita shoot? Maksud Mas Bro, kaki-kakinya kita lihatkan mas. Ini kemarin baru ambil dari desa, pasti kotor dan baru kita mandiin tadi. Seperti itu. Kita lihatkan kepalanya mas, jalan kepalanya. Jalan kepalanya. Semetal Mat Bro ya mas. Ini cuma harga murah karena belinya 3 ekor. Ini juga lagi sih mas. Ini juga ada umur yang 5 bulanan ini. Mat Bro ini kaki besar-besar, cuma harga 11 juta ini mas. 11-12 juta mas, tepat anak-anak punya 3 ekor juga mas. Oh ya, dulu-dulu semua peternak sapi di seluruh Indonesia sini ada sedia bibitan pegon, PO, lemosin. Sini sedia pegon, PO, lemosin, simetal, berbagai jenis sapi di kandang sapi di kandang saudara. Kebetulan juga dari harga 10 juta kalau jantan. Kalau yang betina dari harga 7 juta. Sampai ke tingkat bakalan, sampai ke tingkat penggemukan. Dan juga mulai sekarang kandang sapi 3 personel bisa melayani hewan kurban mas. Hewan kurban nanti yang mau pesen hewan kurban nanti mas cari budget segini mas, carikan hewan kurban. Insya Allah saya bisa melayaninya dengan saudara-saudara saya nantinya. Bisa mengondisikan nanti. Kita saling jaga kepercayaan dan semoga kandang sapi 30 saudara bisa melayani para peternak sapi dengan selalu amanah. Selanjutnya kita harus selalu jujur dan selalu amanah. Dan kedepannya kalau prinsipnya jujur dan selalu amanah, nanti juga kalau cair rezeki juga biar halal. Dan berkah, kalau berkah nanti kedepannya insya Allah manfaat juga. Ini kita lanjutkan, ini mas. Ini juga si metal dukul super, kakinya besar-besar ya mas. Ini OTW Magetan mas, ini OTW Magetan satu ekor jantan. Kita free ongkir juga mas, gak apa-apa kita free ongkir karena ini buat perkenalan juga. Nanti katanya kalau cocok mau ambil lagi. Kakinya setengah kaki mas, kakinya mas. Kakinya sapinya besar-besar, mantap. Ini sekitar 12 juta free ongkir mas ke Magetan mas. Lanjutkan ke OTW Jakarta mas. OTW kebetulan anggota kepolisian daerah Jakarta. Kita shootkan sapinya dulu, kita lihatkan sapinya. Kita shootkan sapinya warna merah marun, kakinya besar-besar juga walaupun masih kecil-kecil ya mas, tapi ini bibitan sapi yang sehat dan bagus insya Allah ke depannya mas. Kebetulan anggota kepolisian di daerah Jakarta, saya tempatnya mana saya nggak tahu. Seperti itu. Ini ada tiga ekor ini. Satunya dilihatkan yang limosin mas, karena mental ini yang limosin super, body bagus, kaki-kaki bagus juga. Kita shootkan dulu dari tampak belakang mas, tampak belakang. Kakinya kita lihatkan besar, walaupun limosin kakinya besar-besar mas, walaupun bibitnya masih kecil tapi prospek untuk kedepan ini bibit sapi seperti itu. Apalagi kalau pemula mas, apalagi kalau pemula, kalau milih bibitan sapi yang hati-hati mas, soalnya kadang menjual tidak memikirkan belakangnya nanti gimana biar dapat pelanggan yang banyak. Kalau insya Allah kalau tanda sampai 13 saudara nanti bisa biar awet, tambung silaturahim, kita bibitkan yang paling prospek untuk pemula yang mau bibitkan sapi. Kalau untuk master sapi pasti bisa, udah bisa membedakan sapi bagus dan sapi jelek seperti itu. Sebenarnya sih kalau milih bibitan sapi ini yang kita lihatkan, kalau milih bibitan sapi mas, kita syuting dari kepalanya gimana, papa enggak, terus kupingnya kita lihatkan, jenis rasnya tembus apa enggak kakinya, kalau limosin kakinya harus kuning juga, tembus sungguhnya juga kuning, bodinya panjang enggak, bulat enggak, seperti egonya ngupeh enggak, seperti itu, egonya harus dinilai, semua harus dinilai, dari pelanangan seperti ini, dari sanglir apa enggak, kita harus lihatkan semuanya mas, dari kakinya mungkin, bisa lihat teracaknya gimana. Kita kalau milih bibitan sapi itu kita harus nilai semuanya mas. Nanti kalau beli di sini insya Allah saya semoga bisa selalu amanah melayani dulur-dulur semua peternak sapi di seluruh Indonesia. Kita lanjutkan yang anggota perusahaan di daerah Jakarta kemarin. Ini super ya, walaupun kecil tapi bibitnya super. Kakinya lihatkan mas, kakinya mas. Lihatkan kakinya, super ya. Ini harga 10 jutaan, ini cuma murah. Oh iya,
Terima kasih pada dulu-dulu semua yang sudah selalu mendukung kandang sapi tiga bersaudara. Alhamdulillah kemarin saya shoot ada 45 ekor ya, kebetulan ini masih sekitar 7 ekor, 8 ekor dibawa ke Mas Imam dan Mas Vista ke Magelang, dijual ke Pasar Mundilan. Dan juga kemarin ada sapi yang super-super juga, kita laku ada yang ke Bumen, ada yang ke Ngawi, ada yang ke Pati, ada yang ke Pakalongan, ada yang ke Ponorogo. Alhamdulillah, karena kita nggak bisa shoot-shoot karena waktunya mas, waktunya kita bagi waktunya yang susah, ada yang ke pasar kemarin ke Pasar Wonogiri, terus kita kirim kemana, kita nggak bisa syuting bertiga karena minimnya waktu dan tenaga kita mas, seperti itu ya. Kalau ada kekurangan dari kandang sapi tiga bersaudara mungkin mohon maaf yang seterus-terusnya. Kita sambung silaturahim, nanti kita mau tanya-tanya, mau tanya tentang dunia persapian, mungkin mau sambung silaturahim, nanti bisa hubungi nomor WA saya di nomor HP 085625137748. Saya ulang lagi, lokasi kandangnya di Dusun Sarimulyo RT 06 RW 05 Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Jawa Tengah Indonesia pastinya. Sekali lagi tolong bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Bantu channel ini supaya cepat maju, cepat berkembang untuk mendukung dunia persapian di seluruh Indonesia. Sekian dulur-dulur semua, semoga dulur-dulur semua peternak sapi di seluruh Indonesia semakin sukses, semakin jaya, dan selalu, ininya selalu diberi keselamatan dan kesehatan dan rezeki yang selalu melimpah mas. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.